Ngoning mieling poe pelanggan nasional PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nandeskeun komitmena keur nyumponan kabutuh listrik ancokeun masyarakat di Jawa Barat. PLN ngajamin stok listrik anu hade ngaliwatan ketak ngariksa serta ngaronjatkeun infrastruktur kalistrikan serta inovasi produk pangladen. Ngoning mieling poe pelanggan nasional 2023 PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat nyorang kunjungan ka salah saiji pelanggan tegangan tinggi panggedena di Jawa Barat, nyaeta PT Tata Jabar Sejahtera anu pernah di Kabupaten Purwakarta. Dinaeta kunjungan PT PLN UID Jawa Barat nandeskeun komitmenna keur nyumponan kabutuh listrik keur sakumna masyarakat di Jawa Barat. PLN ngajamin stok listrik anu hade ngaliwatan ketak ngariksa sarta ngaronjatkeun infrastruktur kalistrikan kaasup inovasi produk pangladen. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia ngebrehkeun panuhunna ka sakumna masyarakat Jawa Barat kana kapercaya keur ngagunakeun 100% listrik PLN. Kami sampaikan selamat Hari Pelanggan Nasional 2023. Terima kasih telah menggunakan 100% listrik PLN dan tumbuh berkembang bersama kami. PLN siap memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kualitas pasokan listrik yang handal dan layanan yang prima serta memberikan berbagai solusi terkait bisnis PLN seperti penyediaan produk green energy melalui renewable energy certificate sehingga pelanggan mampu bersaing di kancah global. Sajroning kitu Asisten Jenderal Manajer PT Tata Jabar Sejahtera Hengki Angki Riwang ngapresiasi kunjungan turta kahaat PLN ka pelanggan. Pangnah kitu salila ieu pangladen ti PLN kawilang nyugemakeun. Dengan adanya pelanggan ini terus dengan kunjungan dari PLN, saya sangat sekali berterima kasih sekali ya dan apresiasi sekali karena ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian PLN kepada pelanggan. Nah, kedua juga mengenai servisnya atau pelayanan PLN ke kita, terus terang saya juga merasa puas dengan apa yang sudah diberikan PLN ke kita karena melalui apabila ada masalah dan sebagainya komunikasi kita juga dengan PLN juga baik. Itu aja komen saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lianti kunjungan ka pelanggan industri, PLNG ngadeg-deg kamang pirang pelanggan sektor sejena kawas rumah tangga anu make kendaraan listrik serta nyorang sosialisasi pangladen PLN Mobile katut mere apresiasi atau hadiah kanu ngalanggan PLN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.